Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Find the Flappa dari Roblox. Jadi hari ini kita bakal mencari semua flappa yang lagi viral dan lucu ini guys. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dulu video ini. Lalu bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat kalian yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Buat teman-teman yang mau join grup Roblox dan Discord, gue taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini, guys. Oi Fajar, parah si Fajarnya malah jadi ban. By the way, di sini ada si Tomioka, Yota, X-Men, Brian Nas, Ivar, Fajar Nana, Ethan, si Bot, si King, Melo, lalu si Blue. Berikutnya lagi di sini ada siapa ya? Ada si Selin. Lalu yang ini jadi apa ini? Kenapa gede banget? Ada Noob 32 dan Probes. Sepertinya ini Big Flappa ya? Karena bentuknya agak gede teman-teman. Oh katanya iya teman-teman. By the way, tulisannya itu Flappa, tapi cara bacanya Flappa teman-teman. Enakan bilangnya Flappa ya teman-teman ya. Lalu yang ini kenapa bentuknya kayak bola? Parah dah, ini kucingnya imut banget teman-teman. Oh iya guys, buat kalian yang kagak tahu, sebenarnya Flappa ini berasal dari meme dan itu dari kucing karakal. Dan namanya adalah Gosha. Ya udah kalau gitu, buset dah. Ternyata di sini juga ada Flappa yang kayak Sonic. Astaga naga, ini kucingnya keren-keren teman-teman. Bagaimana kalau Bang Hayo coba masuk ke sini? Sepertinya di sini ada sesuatu teman-teman. Ini apa ya? Oke, ternyata ini baby Flappa. Bang Hayo bakal coba berubah ini. Nah langsung aja ke sini, ternyata kita bisa mob kayak gini. Dan sekarang Bang Hayo lagi ngedot teman-teman. Lalu mana lagi ya? Yang ini kenapa di sini? Oh ternyata ini Miss Flappa. Berarti ini waifunya Flappa ya teman-teman ya? Bener kagak sih? Karena kayaknya cewek. Berikutnya di sini juga ada. Oh Bang Hayo tiba-tiba dapat Flappa. Walah ternyata di sini ada kupingnya. Lalu kenapa si Bobnya kepalanya ada pup? Agak aneh ini. Apakah di sini teman-teman? Ya elah, ternyata di sini ada pup Flappa teman-teman. Kepalanya ada pup. Pantesan di sini ada pasirnya teman-teman. Buat kalian yang pelihara kucing, pasti kalian tahu kenapa butuh pasir. Ya udah berikutnya kemana lagi ya? Di sini malah ada TV-nya dan Flappanya jadi bintang iklan. Ya udah kalau gitu coba cari lagi teman-teman. Ah, kata negu ke atas, tapi gimana caranya? Ya udah kalau gitu Bang Hayo coba cari teman-teman. Oh, ternyata lewat sini. Ya udah kalau gitu langsung aja teman-teman. Di sini ada tangganya. Lalu di sini ada apa? Ya elah, ternyata di sini ada tanduk timen. Bentar guys, Bang Hayo bakal coba berubah dulu. By the way, ada sound effect kayak bunyi meow, meow, meow gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada Demon Flappa. By the way, ini hard teman-teman. Iya, GG Gaming. I am Demon Cat. By the way, di cerobong ada nggak ya? Kayaknya sih nggak ada ya teman-teman ya. Dan kenapa Bang Hayo kagak bisa loncat ke situ? Oh, ternyata loncatnya bisa dari sini. Kok kagak sampai ya? Astaga naga, ternyata di sini ada tombol sprint. Oke, langsung aja ke sini. Iya, mantap jiwa teman-teman. Tapi di dalamnya kagak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu lanjut lagi. Bagaimana kalau Bang Hayo ke rumah ini? Ini seperti rumah penebang kayu dan di sini kagak ada apa-apa, teman-teman. By the way, X-Men-nya jadi Flappa apa ya? Kenapa badannya kayak gitu? Kayaknya batu. Walah, ternyata batu. Ya udah kalau gitu langsung aja ke sini. Lalu di sini ada apa? Kagak ada apa-apa, kurang asem. Lalu di sininya apa lagi? Oh, ternyata di sini ada Dokter Flappa. Sepertinya di rumah ini udah nggak ada. Ya udah kalau gitu coba aja ke sini teman-teman. Dan di sini ada Builder Flappa. Flappanya pegang palu. Coba berubah lagi ah. Nah langsung aja ke sini. Dan di sini kita bisa berubah jadi Builder Flappa. Flappanya juga ada helm. Kata si X-Men jadi kuli. Bener juga sih. Ini bisa dibilang kayak kang bangunan. Maksudnya tukang bangunan. Hah? Rumput? Di sini? Walah ternyata di sini ada Grass Flappa. Tuh guys, si King-nya berubah jadi Flappa rumput. Warnanya agak hijau. Dan sekarang kemana lagi ya? Bentar guys, di taman bermain ini kayaknya ada sesuatu. Ya elah, ternyata di sini ada Sonic Flappa. Kayaknya Sonic Flappa lebih cepat ya teman-teman ya? Ya udah kalau gitu coba aja. Ternyata ini easy.
Teman-teman, coba balapan ya. 1, 2, 3, go! Nah, Bang Hayu bakal jalan, ternyata sama aja teman-teman. Yang tadi itu efek sprint. Oh, bentar guys, ternyata di sini ada sesuatu. Dan ini band cube. Iya juga sih ya, karena dia bukan floppa. Makanya kagak ada nama floppa. Oke, sekarang kita bakal coba ke sini. Ternyata di sini ada yang lope-lope, teman-teman. Lopanya lagi jatuh cinta. Langsung aja ke sini dan kata mereka masuk ke dalam kolam. Ya elah, ternyata di sini ada floppa yang lagi diving. Yotanya berubah jadi floppa apa ya? Kenapa kayaknya ada coklat, teman-teman? Ya udah, kalau gitu kita bakal coba jalan lagi ke atas karena Bang Hayu agak penasaran sama rumah itu. Nah, langsung aja ke sini, teman-teman. Hah, stone dulu. Kata si X-Men di sini ada batu. Oh, rupanya posisinya di sini dan ini floppa batu. Berarti ini floppa Moya ya? Kata si Negu, ini floppa emot batu. Guys, ke sini dulu, guys. Bang Hayu pingin ke atas rumah ini. Iya, langsung aja ke sini, mantap jiwa. Dan di sini ada sebuah rumah, pizzanya ada fungsi kagak? Ya elah, ternyata kagak ada. Sini bang, giant floppa. Bentar, kenapa kalian pada di sini? Oh, rupanya di sini ada chef floppa. Itu si Ethan-nya kenapa kayak gini? Oh, rupanya mereka lagi duduk. Namanya Ehan guys, bukan Ethan. Bang Hayu salah baca. Ya udah, kalau gitu ke sini lagi. Kayaknya di sini ada sesuatu ya. Ada apa? Cuma ada kayak gini. Kata Tomioka, giant floppa ada di bawah. Astaga naga, ternyata di sini ada kupingnya. Iya, pelan-pelan, santuy. Iya, mantap jiwa. Dan ini big floppa. Ini yang paling langka ya guys ya. Ya udah, kalau gitu Bang Hayu bakal cek teman-teman. Oh kagak guys, ternyata medium. Ya udah, kalau gitu berubah aja jadi ini. Bang, saya raja floppa. Ya elah, si Yotanya jadi raja. Nanti kita bakal cari teman-teman. Dan sekarang kata mereka ke atas lagi. Di sini ada sesuatu. Bentar, Bang Hayu coba cek dulu. Oh alah, kurang asem. Ternyata mereka stuck. Dan sekarang Bang Hayu juga stuck. Kurang asem dah. Parah. Sepertinya di atas sini ada sesuatu. Karena mereka pada di sini. Tuh, ternyata di sini ada badut floppa. Kata si Fajar, janji kagak set. Berarti intinya janji kagak sedih. Kayaknya ada sangkut paut sama meme juga teman-teman. Dan sekarang kita bakal pergi ke rumah atap warna hijau. On the way. Di sini ada sesuatu teman-teman. Oh, rupanya di situ ada gua kecil. Bentar, pelan-pelan aja, kurang asem. Parah, kayaknya mesti matiin sprintnya. Iya, harus matiin lari lajunya. Ya udah, kalau gitu langsung aja ke sini. Permisi botak. Langsung aja ke sini. Dan ternyata di sini ada round floppa. Oke, pelan-pelan aja ke sini. Dan sekarang kita bakal naik ke atas sini. Tuh guys, round floppanya kayak gini. Walah, ternyata di sini ada drama Miss Floppa sama Bayi Floppa. Parah ini si probesnya sama Noob 32. Dan berikutnya kita bakal naik ke sini. Langsung aja ke sini. Iya, mantap jiwa. Dan di sini mereka lagi nobar. Ada film apa guys? Katanya film bola. Bola dari mana ya? Ini kesannya malah kayak film mafia. Ya udah, kalau gitu sekarang Bang Hayu bakal ke sini. Dan ternyata di sini ada King Floppa, Raja Floppa. Thomas Lebeu ya, Brian Nas ya. Parah dah. Ya udah, berikutnya coba ke sini. Sepertinya di sini ada sesuatu. Walah, kurang asem. Ternyata scam. Ya udah, kalau gitu ke sini aja. Dan di sini ada coklat floppa. Lalu kata si Slin di belakang rumah ada sesuatu. Ya elah, ternyata di sini ada unicorn floppa. Kami ras unicorn katanya. Ya udah, kalau gitu Bang Hayu bakal join juga teman-teman. Iya, mantap jiwa. Sekarang ada tanduknya. Kacau nih bocil. Si Tomiokanya malah ditusuk sama tanduk floppa. Parah. Guys, karena kita udah dapat semua yang di sini, bagaimana kalau kita pindah map ini? Dan di sini ada padang pasir sama kota. Sesuai request teman-teman di sini, kita bakal teleport ke kota. Buset dah, ternyata kotanya luas banget teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat di sini ada banyak gedung. Ya udah, kalau gitu sekarang Bang Hayu bakal coba cari. Ini si probesnya jadi Amogus ini, lalu Brian Nas-nya naik mobil. Brum. Agak lucu ya guys ya floppanya. Kata probes ada di sini. Di mana probes? Oh, rupanya di belakang sini teman-teman. Dan di sini ada sus floppa. Lalu itu apa ya? Kenapa di sini ada sesuatu yang agak aneh? Astaga naga, ternyata ini bi floppa. Berarti floppa lebah. Ya udah, kalau gitu Bang Hayu bakal cek lagi.
Bagaimana kalau kita masuk ke dalam hotel? Langsung aja masuk ke sini. Dan sepertinya di sini juga ada satu flopa. Ternyata ini flopanya bisnismen. Oi Fajar, buset dah, flopanya jadi pilot. Kocak dah. Ya udah kalau gitu coba aja ke atas. Langsung aja ke sini teman-teman. Harusnya di sini juga ada satu. Ada di mana ya teman-teman ya? Di sini cuma ada burger sama apa itu? Tapi kagak ada flopanya teman-teman. Noob 32-nya malah santuy di sini. Lantai berikutnya ya. Ya udah kalau gitu di sini ada si Ivar, katanya di sini. Di sini ada apa? Astaga naga, ternyata di sini ada Trollfest Flopa. Makasih Ivar. Ya udah kalau gitu kita bakal cek. Guys, ternyata di sini juga ada Hagi Flopa, bentuknya agak serem teman-teman. Dan sekarang Bang Hayo bakal berubah jadi Trollfest Flopa. Oke, berikutnya kita bakal naik lagi ke atas sini. Dan katanya di sini juga ada sesuatu ya. Di sini. Oh, rupanya di sini ada pizza flopa. Berikutnya lagi kita bakal ke atas lagi teman-teman. Karena ini hotelnya agak tinggi. Dan kenapa mereka jalannya kenceng banget? Di sini udah nggak ada teman-teman. Kayaknya di sini udah nggak ada. Dan sekarang kita bakal ke sini. Di sini ada apa teman-teman? Walah, ternyata di sini ada Obi. Iya, langsung aja ke sini. Obinya nggak terlalu sulit, teman-teman. Dan di sini ada plan flopa. Ini flopanya jadi pilot. Beneran bisa terbang. Bang Hayu curiga ini. Jangan-jangan langsung jatuh. Nah, kan bener. Parah, tipu-tipu. Guys, ini tempat es krimnya agak sus ini. Dan di sini ada apa ya? Yaelah, ternyata di sini ada doge. Berarti musuhnya flopa ya? Karena dia doge. Ya udah kalau gitu berikutnya kita bakal jalan lagi. Iya, di sini juga ada sesuatu yang agak aneh. Nah, ternyata ini flopa pohon. Oke, lanjut lagi ke sini. Harusnya di sini juga ada sesuatu, teman-teman. Ternyata cuma ada fawas. Apinya, kata Tomioka di sini ada flopa. Oh, rupanya di sini ada fire flopa. Haginya di mana? Katanya di sini ada Hagi. Tuh guys, posisinya di belakang bus stop. Di sini ada mulut Hagi. Bener juga ya, kata Korega itu bibir bukan mulut. Dan bentuknya seperti biasa kayak sosis. Berikutnya kita bakal masuk ke gedung warna biru. Sepertinya di sini juga ada flopa teman-teman. Oke, ternyata di sini ada satu. Dan ini polis flopa. Walah, sifarnya malah olahraga. Dan berikutnya kita bakal coba lagi ke atas teman-teman. Harusnya di sini juga ada satu. Oi, pada napain ini? Astaga naga, ternyata mereka lagi boxing. Dan kenapa boxingnya 2 versus 2? Kacau dah. Ya udah guys, di sini ada boxing flopa. Teman-teman di atas ada lagi. Ya udah kalau gitu cek aja di sini. Kayaknya nggak ada deh. Kagak ada ya, kurang asem. Ternyata scam. Ya udah kalau gitu berikutnya masuk ke gedung kuning. Langsung aja ke sini. Dan di sini ada headset gaming. Oh, rupanya ini gamer flopa. Oke, berikutnya ke atas lagi, langsung aja ke sini, dan di sini ada apa? Oke, ternyata di sini ada car flopa. Ini flopanya naik mobil, guys. Ya udah kalau gitu Bang Hayu bakal berubah, teman-teman. Brum brum, iya mantap jiwa. Berikutnya kita ke atas lagi, dan di sini juga nggak ada apa-apa, teman-teman. Oh, rupanya di sini ada Angel flopa. Kacau ini si Fajarnya, katanya mirip cincin Sonic. Emang agak mirip sih, tapi kagak bercahaya kayak gini. Ya udah kalau gitu berikutnya kita bakal kemana lagi ya? Gedung yang ini belum ya guys ya, yang warna abu-abu. Dan di sini kagak ada apa-apa teman-teman. Sepertinya di sini ada yang sus ya teman-teman ya. Oh, ternyata di sini ada Bingus. Bingus ini sebenarnya dari meme juga ya teman-teman ya. Bang Hayu kurang tahu kalau yang ini. Ya udah kalau gitu naik lagi ke lantai 2. Kenapa di sini ada cawan kopi? Walah, ternyata di sini ada Kafi Flopa. Berarti ini flopanya suka kopi. Berikutnya kita bakal coba lagi ke atas teman-teman. Harusnya di sini juga ada sesuatu. Oi Probes, kalau kerja jangan ngamuk. Iya Fajar, otaknya sampai terbakar. Ya udah berikutnya coba lagi ke atas sini. Rata-rata di sini kayak tempat kerja. Lalu di sini ada apa? Oh, rupanya di sini ada Ghost Flopa. Kira-kira kayak gitu. Ya udah berikutnya kita coba lagi ke atas teman-teman. Coba lagi ke atas sini. Dan sepertinya di atas sini kagak ada apa-apa.
Oh ada, di sini ada. Ya udah kalau gitu cek aja teman-teman. Ya elah, ternyata di sini ada kriminal Flopa. Berarti ini kriminalnya lagi tunggu malam guys, baru mereka beraksi. Kamu akan dipenjarakan lagi. Balik penjara, masuk penjara sana, masuk penjara, ngamuk. No sensor. Ho ho ho. Ya udah kalau gitu dramanya di end. Berikutnya Bang Hayo bakal turun ke bawah. Oh harusnya ini ice cream Flopa karena bentuknya kayak gini. By the way Flopanya tinggal satu, berarti apa lagi ya? Guys, cool Flopa di mana ya? Ya udah kalau gitu cek aja. Katanya berada di pinggiran jalan. Ada di situ? Ya elah, ternyata di sini ada cool Flopa. Flopanya dekat lampu merah, guys. Cool-cool ya teman-teman ya. Parah, ini mah emot beku. Yowes, kalau gitu udah 42 Flopa yang kita temukan. Dan menurut Bang Hayo yang paling keren plan Flopa. Kalau kalian sendiri sukanya Flopa yang mana guys? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Meow, meow. Huh?